gitu ya. Iya, itu nggak pusing-pusing lagi ngurusin orang. Ngurusin binatang. Iya. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul di sini dengan maksud dan tujuan yang baik. Dalam arti kenapa begitu? Rangkunan ini adalah suatu unit yang unik gitu. Yang kami Biro Pertahanan itu sebetulnya ingin melihat apakah dengan adanya Perda 5 yang baru tersebut secara kelembagaannya itu sudah sesuai. Dan itu pun juga akan terkait lagi Bu Dinan dengan SDM-nya juga nanti termasuk juga dengan tata laksana. Serta yang sering mungkin Bu Dina kenal Pak Topik ya reformasi birokrasinya juga akan berjalan. Kenapa begitu? Karena pada waktu kita pembentukan OTK itu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya hanya dengan waktu 1,5 bulan itu kita membuat pergub itu hampir 200 bulan. Sehingga kami juga merasa bahwa semua yang kami bangun tersebut mungkin kurang sempurna. Apalagi kami juga belum tahu di lapangan bagaimana gitu. Sehingga kita menyempatkan diri ke sini untuk berkunjung ke sini. Tapi kita ke sini bukan memeriksa Bu Dina. Tapi kita ingin menggali informasi yang dibutuhkan di sini itu demi perbaikan pelaksanaan tugas. Kemungkinan juga kan ada yang kurang pas dengan tupoksinya, dengan kewenangannya, dengan pelaksanaan pekerjaannya, sampai bahkan dia sampai ke laki juga. Nah, itu yang akan kita lihat. Mungkin dalam session ini kita ada suatu komunikasi, kita tukar pikiran, dan mungkin juga kita akan sedikit meninjau ke lapangan, tapi kelihatannya kita secara komunikasi saja. Kenalan sama macan. Nah, setelah itu juga kita juga melihat juga pertama sekretarisnya juga. Selain juga paling banter nanti Pak Yus nih yang paling repot biasanya. Pengalaman kita ke unit-unit itu yang digempur Pak Yus masalah SDM. Pak Yus, jadi bersyukur hari ini Pak Yus juga bisa hadir di sini. Agak susah untuk mencari beliau. Nah, untuk itu kita nanti akan tanya jawab. Setelah itu juga ada kuesioner. Jadi hasil kita tanya jawab, curcol lah kalau bahasa sekarang ya, curhat aja gitu ya. Nanti juga kita akan buktikan dengan kuesioner akan kita lakukan sehingga kita lebih objektif nantinya. Karena ini waktunya hari Jumatnya agak pendek dan kebetulan kami juga akan berkunjung ke PPKP juga maupun sebelahan. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh masing-masing sektor Bu, mungkin ada Pak Agus, Pak Yus, dan di situ juga ada namanya Pak Aris itu ahli dalam ini, beliau adalah ahli pelayanan yang ada di Biro Pertala. Terus di situ juga ada Pak Amir dan Pak JJ, di belakang juga itu ada tim kami Bu Lilis. Bu Lilis ini yang sekarang menangani standarisasi prasarana. Terus di sebelahnya juga ada Bu Ikin dan Pak siapa? Yang paling ganteng itu namanya Saripudin. Soalnya kalau saya sebut salah, saya suka manggilnya Saripudin, makanya dia yang menyebutkan sendiri namanya gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan kami di sini tidak mengganggu pekerjaan dan bisa bermanfaat untuk kebaikan di sini. Terus terang kami juga membuat suatu peraturan itu belum tentu sempurna karena dalam waktu yang singkat-singkatnya. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan dapat mendali. Mungkin dari saya sekian dulu, mungkin nanti akan dilanjutkan dengan teman-teman. Silakan mekanismenya bagaimana, apakah ada paparan? Kalau gitu langsung kita minta langsung tanya jawab saja. Apa sih sebetulnya? Anggap aja ini keluhan, sehingga kami tahu untuk perbaikan di masa depan. Jangan takut-takut, tidak ada konsekuensi apa-apa, karena sebetulnya yang kami inginkan, kami ingin tahu dan ingin belajar. Kami kan tidak pernah di sini gitu. Jadi ingin tahu pekerjaan di sini kesulitannya apa, kebutuhannya apa. Mungkin itu Bu Dia. Jadi teman-teman, hari ini kita diberi kesempatan untuk curhat. Apakah dengan Taman Mandala Satwa Ragunan sesuai bertubuh 4.1 2016 sudah pas atau belum?
kalau sudah pas ya sudah ya Kak ya. Tapi saya rasa sih di lapangan pasti kita masih banyak yang mungkin tanya jawab Pak. Silakan Bu. Tanya jawab saya dulu Pak. Pak, saya mau tanya nih Pak, ada nggak kemungkinan organisasi kami ini berdiri sendiri kayak kemarin? Ya, bukan masalah jabatannya, bukan apa-apa, tapi dengan bergabung dengan dinas kehutanan, kami merasa birokrasi panjang banget Pak. Ya, harusnya bisa diselesaikan di sini langsung ke asisten lingkungan, asisten agama ke abang. Tapi kami harus ke dinas prosesnya panjang, lama. Itu administrasi cepat. Belum lagi terkait dengan pengendalian terkait dengan utopi kami. Kami seperti ini juga Pak. Ini kata tadi juga ya Pak. Kami seperti UPT di bawah dinas. Tapi kami itu mandiri, gitu loh. Jadi apa-apa harus putusin sendiri, saya tinggal terima laporan. Kami nggak mau terus kalau seperti itu. Kami bertanya dalam bulan ini, dalam kesempatan ini, apakah dimungkinkan nih dengan spesifikasi kami yang tidak hanya mengelola keuangan, yang tidak hanya mengelola SDM, yang tidak hanya mengelola berkaitan dengan tata naskah, tapi kami itu lebih kepada hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh ini. Ini spesifikasinya. Bisa nggak cepat kami dikembalikan kepada selera asal, kepada diri? Melihat hal-hal yang berjalan di lapangan ini sepertinya tetap dalam kantor. Ya. Kami dimarah-marahin sama kementerian, dinas nggak tahu apa-apa. Dinas dilaporin, nggak ada follow up, nggak ada apa-apa. Ya, bahasa standar, PL sesuai. Bisa apa Pak dalam forum ini mungkin nanti jadi bahan pertimbangan kembali ke selera solusinya ya, kalau untuk menjadi SKPD lagi
saya rasa agak sulit gitu, karena pendekatannya kemarin penataan organisasi ini adalah pendekatan urusan dan tipologinya juga sudah diatur, karena kita harus mengisi klasifikasi urusan pemerintahan sesuai bobot. Jadi sekarang SKPD itu ukur ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A itu SKPD yang besar, tipe B SKPD yang sedang. Nah, jawaban itu urusan pemerintahan itu urusan ini kalau dia mandiri ini pertanggungjawabannya ke ini kementerian seperti apa, karena bukan urusan pemerintahan kongruen di undang-undang 23 memang nggak ada khusus mandiri dalam materi satwa seperti itu. Jadi dia harus dibawa ke pemerintahan yang membidangi seperti itu Pak Ibu. Dan kali ada tambahan lagi dari teman-teman cukup ya. Terlihat sih mungkin ditegur, tapi bukan dalam arti kita tidak menarik apa yang kita inginkan, tapi kita akan mengusahakan Pak ya dengan apa yang terjadi di sini. Kenapa? Makanya kami juga ingin ke sini, sebetulnya ingin tahu itu. Ya, jadi gini Pak, dengan kita bergabung dengan dinas kehutanan itu sudah bisa, tidak masalah untuk koordinasi. Jadi kita walaupun artinya gini, di bidang di dinas kehutanan ini ada bidang kehutanan. Kira-kira rancu lagi Pak, kalau satu sisi dia punya tiga, tapi satu sisi kan belum punya. Jadi persoalannya adalah bidang itu kan pembina teknis dari UPT harusnya. UPT itu unsur pendukung dari SKPD teknis atau penyelenggaraan pelayanan atau dibentuk untuk menjangkau pelayanan terhadap masyarakat. Gitu. Jadi membutuhkan UPT. Siapa nih Pak? Ya. Siapa? langsung ke UPT. Nah, ya
sorry tadi. Pertimbangannya kenapa ini jadi di bawah UGT, karena ya itu sementara bagian urusan. Pelaksanaan urusan ini adalah urusan pemerintahan. Jadi semua itu kan harus di bawah urusan pemerintahannya, jadi ya, koordinasinya. Yang lain itu Pak. Ya. Nah ini harapannya apakah dimungkinkan untuk menjadi lembaga lain? Lembaga lain itu juga untuk atas dasar amanat undang-undang atau keputusan pemerintah daerah. Ya. Nah itu paling opsinya itu kalau ada amanat undang-undang untuk menutup ya, pemerintah daerah itu yang punya nama pantas atau rekrutmen itu menjadi satu SKPD ya tentu. Ya. Ada asosiasinya nggak? Ada. Asosiasi, ya, asosiasi itu yang berjuang. Tapi asosiasinya ini banyak ini Pak. Jadi ada beberapa daerah yang memang kebun binatangnya adalah organisasi daerah. Betul. Ada kebun binatang yang swasta. Swasta. Ya. Jadi misalnya kalau di Surabaya itu dalam bentuk swasta ya, BUMD ya. BUMD, kemudian di Jambi itu UPT, terus di daerah mana ya, beda-beda sesuai dengan kalau masing-masing daerah. Ya, tapi izin Pak, kita pernah nih di Ragunan diadakan dialog publik yang dihadiri oleh Pak Jokowi waktu itu sebagai gubernur. Hasilnya salah satunya adalah tidak akan menjadikan pemerintah ini sebagai BUMD. Ya, BUMD atau BUMD lah gitu. Karena akan mahal nanti kan. Orang kita yang kita. Jadi berarti kan sampai saat ini kemungkinan. Padahal di amanatkan juga di Kementerian Hutan ada yang namanya Permensut ya. Kelembagaan kebun binatang memang salah satunya adalah BUMD. Ya. Cuman ini kan pinjaman daerah. Tidak akan menswastakan kebun binatang ini tetap dalam tetap menjadi organisasi. Tadi saya tertanyakan apakah bisa nih kembali lagi ke seperti sedia kala sebagai kantor mandiri dalam artian untuk birokrasinya lebih singkat Pak. Ya. Ya, ini nanti ya coba kita ini amanah dari teman-teman. Mungkin juga bukan hanya dari Jakarta, bisa aja dari provinsi ataupun daerah lain gitu ya. Memang dalam pembagian urusan seperti yang sudah Mas Mubaik menulis tadi, pembagian urusan saya dibagi habis, tuntas gitu. Siapa yang tetap bisa bertanggung jawab apa, provinsi, kabupaten, kota seperti apa, juga dengan tanggung jawabnya. Dan sampai saat ini kan rangkap daerah yang diperkenankan untuk di suatu daerah provinsi maupun kabupaten kota itu hanya bersifat dinas, badan, dan turunannya. Ada memang peluang lembaga lain dan lembaga lain, tapi lembaga lain itu ya makanya muncullah kita yang kita perjuangkan kemarin itu BPDJ ya. Nah BPDJ itu masuk lembaga lain karena menurut ketentuan aturannya itu adanya di Setda, jadi tidak berdiri sendiri. Jadi di bawah Setda berupa bagian berupa biro atau paling tinggi berupa biro berarti kan di bawah Setda. Tapi karena persoalan pengadaan barang dan jasa DKI mengelola ribuan, mengelola anggaran triliunan, nah itu menjadi alasan sehingga kami memberikan dua opsi kepada Menpan, langsung Menpan yang kemarin Pak PLT Gubernur Pak Sony dengan Kepala BUMD langsung dihadapkan kepada Menteri Menpan di bawah dengan dua konsep disetujui yang masuk lembaga lain atau dalam daerah. Nah, setelah diceritakan mengenai besarnya ataupun lotnya pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Provinsi DKI Jakarta, akhirnya disepakati ini. Yang penting tidak ada aturan yang ditabrak, tidak ada aturan yang dilangkahi ataupun yang keluar dari aturan. Nah mungkin wacana untuk pengelola kebun binatang ya, ya mungkin bukan hanya ini aja nanti, mungkin seperti Monas juga bisa terjadi nanti. Mungkin hanya dua itu tadi yang ini nanti yang kita karena memang latar belakangnya SKP tersebut. Kalau PPIJ setelah kita lihat ininya nggak terlalu ini. Ya, paling dua Monas sama ini. Itu Monas juga sebenarnya kalau menurut saya juga sih ya karena depan kacamata depan semua depan presiden depan gubernur itu aja sebenarnya strategisnya ring satu gitu. Kalau soal pengelolaannya PT biasa saja kalau begitu. Dan soal wilayah tidak ada macam ragamnya, tidak ada yang harusnya apa, yaitu 24 jamnya juga 24 jam paling jaga kebersihan dari ini aja lain. Dan itu mungkin akan kita coba menyuarakan nanti.
Tapi pada saat kemarin sudah kita ini coba, makanya solusinya salah satunya ketiga UPT ini kemarin itu lebih khususan. Baru sebatas itu perjuangan kita kemarin yang diperkenankan oleh Kemendagri gitu. Kalau ada wacana seperti ini ingin masuk dalam koridor lembaga lain dalam rangka mendirinya suatu lembaga ini akan coba kita cari tahu dulu. Di samping memang teman-teman dari Ragunan ini coba berkoordinasi di pusat atas ataupun pihak-pihak yang berkaitan itu, ya sama-sama lah coba kita cari tahu gitu. Ya namanya upaya saya ketahui, upaya tetap itu. Tapi sampai dengan saat ini keputusannya sesuai dengan isi Perda 5 tahun 2016, kita jalan seperti ini sambil berjuang gitu. Ya. Jadi artinya gini Pak, ini angin segar. Artinya bukan THP. Masih ada upaya. Dan harapan untuk perancangan pelaksanaan tugas. Tetap kita semangat Pak, dengan walaupun organisasi yang ada sekarang tetap harus kita jalani, tetap semangat. Gak ada yang menjadi penghambat buat kami. Artinya kami berharap bisa diperjuangkan. Seandainya tidak bisa diperjuangkan hasilnya tidak sesuai harapan. Ya, memang salah satu solusi juga kemarin tuh ya di Toyota ya, sebenarnya memang belum bisa geraknya lebih ini. Ya, tapi persoalannya kebijakan gubernur mau ya. Naikin tarif sedikit aja nggak boleh. Nah itu persoalannya. Kalau BUMD kan profit oriented gitu ya. Jadi persoalan. Kalau kebijakan seperti itu, makanya kita coba mendorong organisasinya seperti apa yang pas gitu. Sajian yang berbeda dibanding dengan yang lain. Kita
luas justru melalui Pak Akhirullah, dan itu hanya bisa terjadi di Laguna. Bahkan waktu itu pernah satu model seperti itu. Bukan antara hubungan baik antar negara itu adalah paling aman melalui sampah. Jadi mungkin melalui apa diplomasi-diplomasi lain tidak berjalan, tapi bisa jadi justru melalui Tuhan menukar sampah itu adalah bisa dilaksanakan. Jadi sangat besar. Dan kemudian ketika itu pun menjadi satu apa lembaga apa namanya kelembagaan yang kemudian diperkecil lagi, kemudian tugas kita yang sudah direncanakan sekian puluh tahun melalui visi dan misinya otomatis juga berubah, Pak. Jadi kemarin misalnya jumlah seksi pada saat itu ada 4, kemudian walaupun sekarang masih tetap diadakan walaupun UGT kata dari baru, tetapi sebetulnya itu juga masih kurang memenuhi, karena seharusnya seksinya sudah seperti apa yang disesuaikan dengan visi dan misinya, Pak. Karena tidak mungkin kita membuat itu kalau tidak kemudian visi misi akan berjalan disesuaikan dengan organisasinya, Pak, dan kelembagaan. Jadi ini selalu berubah demikian, sehingga untuk penyesuaian pelaksanaan visi dan misi juga kemudian menjadi terganggu gitu, Pak. Itu tidak artinya tidak konsisten menjalankan itu, Pak. Sementara visi dan misinya juga sesuai dengan hasil dialog publik juga cukup dipertimbangkan sebetulnya untuk pergaulan internasional melalui kepemimpinan kami, dan ini adalah satu-satunya kekayaan Pemda di KI yang mungkin kalau dilihat dari atas yang hijauannya, tutupan hijauannya masih lebih baik, saya kira mungkin ini adalah kekayaan luar biasa untuk kita, sehingga saya sangat memang tidak berkenan secara pribadi kalau ini kemudian menjadi BUMD, Pak. Karena kemudian akan menjadi barangkali tidak terkait oleh masyarakat kita, Pak. Fungsi konservasinya malah jadi lebih kabur, Pak. Jadi itu, Pak, tambahan saja, Pak. Ditambah lagi ini aja, Pak. Kan dengan aturan-aturan yang sekarang itu kan tidak boleh kita ini ada ikatan suami istri dalam satu kantor, ya, Pak. Bukan hubungannya, Pak, keterikatan. Bukan hubungan suami istri, keterikatan suami istri. Ya, ternyata di teman kita itu kan sudah ada yang bisa, kemarin sudah digeser ini ke sini nih. Begitu digabung lagi, akhirnya ketemu lagi. Ketemu lagi. Mungkin kita tambahan dari terima kasih. Jadi, Pak, berkaitan dengan hubungan keluarga kita juga. Kami ngomong untuk mencari kecuali karena seperti misalnya di sini ada suami istri yang satunya ambil IT, ya, satunya perawat satwa, mempunyai sertifikat untuk merayakan perawat satwa. Kalau ini kita dipisahkan, tentu saya harus bisa mendapatkan, ya, Raguna harus bisa mendapatkan pengganti yang ambil IT, atau kalau istrinya yang dipindah,
tadi yang kami sampaikan. Sementara kalau tidak salah di Sujun-Sujun itu kalau tidak salah menjadi satu seksi sendiri Pak, masih Meswan kalau tidak salah. Kita dengar dari teman-teman gitu ya, di Sujun mungkin bisa disusulkan sebabnya apakah bisa menjadi seksi sendiri. Karena kalau kita urai kecepatan karena tertentu menjadi fungsi sebabnya dia tinggal tapi itu lebih kurang kalau mungkin terus. Nah, terkait masalah input kinerja, yang pertama untuk SPI ini kan kalau pola input kinerja sebenarnya gambaran sesuai dengan struktur organisasi. Sebenarnya ini kan SPI satuan pengawas internal. Seharusnya yang memvalidasi untuk input kinerja harus kepala UPT. Nah, tubuh gambaran karena memang dia tidak ada bawahan maupun tidak ada atasan sebenarnya, cuman dalam gambarannya dia ada di bawah wadah satu UPT Taman Marjar Satwa Ragunan. Nah, dalam artian struktur organisasinya itu emang langsung bertanggung jawab dan melaporkan segala satuan pengawas internal itu kepada kepala UPT. Kalau memang saat ini memangnya SPI itu harus divalidasi oleh Super TU, ya beda, karena rananya Subak TU itu kan gambarannya hanya menangani masalah aspek manajemen administrasi ya Bu ya, baik dari sisi pengawas, keuangan berbeda ya Bu, keuangan sama masalah dari sisi kepegawaian, administrasi maupun tata usaha. Keuangan di TU. Oh, kok uangnya ada bukan di Subak TU, keuangan? Oh, digabung ya? Oh ya, mohon maaf Bu. Nah, gambarannya kalau SPI kan di luar koridor masalah. Independen ya, Mak? Independen. Nah, tapi dalam artian dia buat satu struktur organisasi UPT, otomatis harus kepala UPT-nya Bu. Nah, terkait dengan Jabung, sebenarnya Jabung kelompok jabatan fungsional itu adanya harus ada di semua dinas. Cuman penyebarannya masing-masing Jabung itu kan melekat pada substansi secara teknis dan profesi. Dia menangani masalah teknisnya sesuai dengan keahlian. Nah, seandainya memang ada di dinas pertamanan, dinas kehutanan, kira-kira kan hanya ada di UPT. Jadi diberikan surat penugasan dari kepala dinas melalui kepala UPT ke UPT. Nah, untuk masalah input kinerja, ini kan sebenarnya apa yang ada di SKPD juga Bu, karena dari kepala UPT itu diberikan tugas lagi Bu, karena menyangkut masalah profesi dia tak lepas daripada tugas fungsi sehari-hari yang ditangani. Nah, otomatis dia ada di bawah mana nih Bu kira-kira Bu? Masing-masing kan beda Bu.
setiap seksi itu kan ada jabung ya? Jabung hanya ada berkaitan dengan penanganan satwa. Penanganan satwa aja, otomatis berarti ada di seksi? Iya. Iya. Karena bagaimanapun yang namanya input kinerja itu harus diketahui Bu, harus diketahui oleh pejabat struktural yang terendah kan. Dalam artian ini dalam rangka input kinerja Bu. Dan jadi dia sehari-hari itu apapun yang dilakukan oleh si jabung itu harus diketahui gitu. Karena bagaimanapun terekam dalam input kinerja yang akan menjadikan macam validasi oleh seksi yang bersangkutan. Jadi intinya itu kali Pak ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi khusus mengenai tenaga fungsional yang berkaitan dengan jabatan fungsional tertentu, ini kan pelatihan ataupun unit tersendiri gitu. Seperti di pendidikan, jabatan fungsional itu dibentuk seksi, ada seksi tersendiri, yaitu seksi tenaga pendidikan. Begitu juga di kesehatan, ada seksi tenaga kesehatan gitu. Tapi jumlahnya ribuan mereka kan. Nah kalau jumlahnya sedikit, takutnya nanti dalam tanda petik beban kerjanya ataupun yang diurus oleh ini itu tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan. Nah kalau memang seperti itu kedudukannya, ya bisa ditempelkan pada yang relevan ataupun yang berkaitan dalam pengelolaan berkaitan dengan tugas dan fungsi petugas ataupun jabatan fungsional tersebut. Itu kenapa ini tidak disendirikan, memang seperti itu kebijakannya. Yang berikutnya mengenai penilaian ataupun validasi, validasi kan kebutuhan TKD ya. Dalam sistem e-kinerja kita melalui sistem TKD yang kita kata itu harus ada pejabat struktural yang memvalidasinya. Padahal kalau secara operasional di dalam struktur organisasinya itu jabatan fungsional tertentu itu langsung bertanggung jawab kepada kepala UPT ataupun kepala unitnya. Jadi hanya untuk berkaitan dengan memvalidasi keabsahan terhadap pelaksanaan input kinerja. Jadi tidak ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Kalau pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harus kepada kepala unit. Tapi kalau validasi, kan gak mungkin juga semua ini divalidasi semua oleh kepala unitnya gitu. Kerepotan hanya validasi aja kepala unitnya nanti jadinya. Padahal kepala unit itu sudah perhatikan semua level ataupun semua aspek yang ada di unit tersebut. Nah oleh sebab itu ada ditunjuk salah satu pejabat di bawahnya yang paling relevan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional tersebut, itu kegiatannya. Jadi kalau hanya untuk validasi itu karena hanya DKI yang punya gitu, nggak nasional soalnya gitu. Jadi kebijakan dalam rangka merumuskan sistem yang ada dalam itu tadi. Mungkin itu kan? Tapi artinya Pak, boleh dong kalau itu ditarik ke kepala unit? Boleh. Boleh. Ya kan? Karena kalau boleh lihat aja bentukannya, pembentukannya, bentuknya dengan SK. Dan bertanggung jawab secara tugas, bertanggung jawab kepada kepala unit. Namun tugas itu kan berkaitan dengan kinerja. Tentunya juga harus diyakini dong oleh kepala unit ya kan? Berarti boleh dong Pak ditarik SPI dan jabung. Karena kalau dilihat dari saya, karena ini kalau yang di 401 kalau jabung tidak ada strukturnya ya. Tapi kalau di yang lama di 224 ini tegas Pak garisnya, jabung itu putus-putus ya. Dan SPI pun juga tidak putus-putus gitu. Boleh Bu Dina ya. Tapi bolehnya bukan hanya untuk marga satwa, ya, tapi berlaku umum sedekai gitu. Kalau disepakati, tapi pertimbangan kenapa saya ingat dalam waktu pas ya, itu ya. Pertimbangannya kenapa diberikan itu, karena kalau diserahkan langsung kepada unit sesuai dengan ya, strukturalisasinya itu, jadi kepala unitnya akan kerepotan dalam rangka memvalidasi itu semua kan Pak. Kalau di tempat yang banyak orang kan repot ya, itu ya. Ya.
kalaupun diserahkan ke bawah, jadi kepala seksinya itu yang melaporkan apa-apa yang divalidasikan ini. Misalnya si validasinya, pekerjaannya dia input ada 10, ya saya terima 8 bu, hanya 2 ataupun 1 saya gagalkan karena ini. Nah itu dilaporkan. Oke, okay. Jadi berarti mekanismenya di sekarang ya, ini ya, artinya yang validasi karena berkaitan dengan tadi keterkaitan pimpinan apa paling literatur tugasnya diserahkan. Cuman yang memvalidasi itu tidak punya kewenangan mutlak, artinya harus melaporkan, ya kan, harus melaporkan. Nanti kita dibuatkan mekanisme internal, internal dalam rangka rentan kendalinya unit organisasi tersebut. Ya, saya sepakat kalau itu, karena itu merupakan bagian daripada rentan kendali ya, span of control daripada suatu organisasi itu ya. Karena penanggung jawab utama semua yang ada di organisasi itu kepala unit. Nah, dalam rangka melaksanakan pertanggung jawaban semua keseluruhan elemen yang ada di unit tersebut, ya dari masing-masing sub organisasi yang ada di unit tersebut harus melaporkan kepada kepala unit yang termasuk yang dilakukan terhadap validasi itu. Sebelum diterbitkannya pergub tahun 2017 itu memang
itu dimungkinkan ya Bu ya, apabila jenjang pendidikannya itu tingkat SMA dan memiliki sertifikat keahlian, dia bisa diakomodir menjadi jabatan teknis terampil. Tiba-tiba tahun 2017 awal dengan keluarga berikut satu, dia dimungkinkan lagi Bu ya. Kami informasikan juga Bu, bahwasannya Perkup 1 itu bukan kami saja yang menyusun. Kita hanya selaku koordinator perumusan terkait masalah penyusunannya. Di situ ada gambaran dari inspektorat, BPKD, BKD sendiri, Bapeda, dan SKPD terkait lainnya. Nah, memang kenapa di dalam Perkup itu, Perkup 1 itu tidak ada namanya tim, ya, salah satu SKPD yang menangani masalah sertifikasi. Bahwasannya memang gambarannya sekarang sertifikat-sertifikat yang ada di pegawai Pemprov DKI Jakarta ini memang belum diberlakukan secara standar yang berlakukan secara nasional ini Bu, itu dasarnya. Nah memang, nah ini kan keterkaitan dengan hal itu, otomatis dalam Pergub 1 tahun 2017 itu memang gambarnya sesuai dengan kompetensi pendidikan saklar gitu. Dan juga kita arahannya juga berdasarkan Permenpan juga udah saklek Bu gitu. Permenpan 25 pada gambarannya bahwasannya memang benar-benar fokusnya kepada kompetensi pendidikan yang diakui oleh masing-masing tingkat jabatan. Nah, salah satunya itu juga di samping itu juga memang standar-standar apa sih sertifikat-sertifikat yang sudah diberlakukan di Pemda DKI secara standar nasional. Nah, kami informasikan juga Bu, sekarang ini BPSDM sedang mengakomodir dan menginventaris semua yang namanya sertifikat-sertifikat yang sudah ada di Pemda DKI menyangkut masalah kalian ini akan diinventarisir dan nanti sampai jauh mana akan dibuat. Jadi semacam ada nanti persyaratan apa sih sertifikat yang dimungkinkan. Nah terkait dengan masalah itu Bu, seperti apa yang tadi gambarannya, bahwasannya sejak Kuala Perkup 1 tahun 2020 banyak yang grounded ya Bu ya, otomatis TKD-nya berkurang juga. Nah, tapi kami berdasarkan hasil masukan, hasil permasalahan yang di SKPD, akhirnya kami membuat Perkup 23 Bu, untuk mengakomodir dan untuk melihat sampai sejauh mana sih sertifikat itu diberlakukan. Nah, berdasarkan hasil rumusan dari tim, keluarga Perkup 23 tahun 2017, itu mengatur kembali bahwasannya apabila pegawai yang pada tahun 2016 itu dia memiliki sertifikasi lagi diperlakukan padahal dalam kondisi kedudukan jabatan di tahun 2016 Bu. Tapi juga jangan salah, harus lihat peta jabatan yang sudah disusun. Seandainya mereka memang waktu tahun 2016 itu dia misalnya teknis ahli, tiba-tiba tahun 2017 lagi kan ada kemungkinan berdasarkan Perkup 23 itu dinaikkan kembali pada jabatannya atau seperti tahun 2016. Tapi lihat dulu formasi peta jabatannya ada tidak gitu. Karena bagaimanapun yang namanya merumuskan peta jabatan bukan di RP aja, SKPD terkait yang lebih tahu dan juga nanti akan divalidasi oleh BKD itu sendiri. Jadi kemungkinan itu kali Bu gambarannya. Jadi sebenarnya kami juga tidak menginginkan hal itu Bu, cuman namanya reformasi birokrasi Bu, juga samping itu juga dalam rangka efisiensi anggaran juga sebenarnya, karena sampai saat ini yang Pak Saiful ya namanya pembebanan biaya aparat itu sudah sampai 30% ya Pak ya, itu di luar PJLP, luar non PNS, karena yang namanya non PNS itu kan bentuknya belanja barang ya, belanja barang jasa, jadi di luar koridor hal itu gitu. Dan satu juga Bu Dina, ini seperti apa tadi sampaikan Bu Dina gambarannya, ada ya Bu ya, banyak juga ya Bu ya, salah satu pegawai di lingkungan dinas kehutanan ini ada yang suami istri ya Bu ya. Ini Marga Satwa Pak. Iya Marga Satwa kan. Marga Satwa maupun dinas kehutanan itu sendiri, kan sebenarnya dinas kehutanan itu di bawah dinas kehutanan. Ini kan sebenarnya Bu Dina lebih tahu masalah ini gitu, jangan sampai nanti di kemudian hari ada masalah. Yang terpenting harus bisa dianalisa juga kebutuhan pegawai mana nih yang lebih prioritas, yang memangnya cara spesifikasi kekhususannya memang dibutuhkan dan memang harus di sini juga gitu. Nah untuk mungkin kalau misal ada salah satu keluarga di sini yang memangnya satu dalam satu unit ya Pak ya, memang satu aturan
aturan pegawai negeri sipil kan tidak boleh gitu kan. Nah, sekarang tergantung dari kepala PT-nya nih, Bu. Terima kasih. Baru ditindaklanjuti.
Atau bisa juga udah diam aja. Bisa aja. Tapi bersurat ke DKD saya bisa di inspektorat. Itu kan inspektorat yang memberi saya memberikan TL temuan-temuan terhadap suami istri ataupun keluarga yang bekerja satu instansi atau satu organisasi itu inspektorat. Informasi ke DKD dan sudah diminta tindak lanjuti beberapa temuan oleh DKD. Nah ini silakan dilakukan dialog khusus. Jadi ya, OLB juga ya, yang mengambil informasi kita tembusannya. Tembusan apa surat? Surat satu aja. Informasi juga Budi ya, bahwa sebetulnya di sini bukan hanya bisnis saja. Jadi soalnya kalau mungkin ada botak mengatakan bahwa dalam tugas di sini lebih cenderung faktor gengsi, sehingga hatinya itu ikut. Salah satu contoh saja seperti olahraga apa? Dia sebalik hati itu memang susah. Sehingga harus digantikan dengan orang lain sangat sulit. Apalagi ini sih kecintaannya gengsi sudah menjadi satu, tambah rakyat lagi nanti nggak bisa dilepas. Tapi kalau dirubah sama orang lain, sama-sama dokter beda, layanannya juga beda. Gitu. Ya, dokter dan yang ngasih makan tadi juga ya betul kemudian waktunya atau nekatnya itu udah nggak ada lagi gitu, udah kecil aja mati aja. Nah itu ada yang pemilihan pak nanti di kolam lagi. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan
saya jabarkan Pak, di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu memang pasal sebelas ada perusahaan-perusahaan konkuren yang sembilan untuk perusahaan wajib dan pilihan, di mana wajib itu ada pelayanan dasar dan pelayanan dasar. Nah ini sudah kami berjalan bahwa untuk perusahaan pemerintahan pilihan itu ada yang mungkin lagi perubahan pasal itu. Kemudian kami sudah lagi bahwa di dalam tugas bantuan itu ada junto pasal 19 ayat 1 C ayat 2 ayat 4 ayat 5 karena di situ bisa diberikan seperti berapa ya nggak apa-apa kita nggak tahu ini aja ya. Langsung ke ya. Soalnya jadi yang kami ingin ini Pak bahwa di kalau kita lihat Perda 5 2016 itu mengingatnya itu Undang-Undang 29 2007 yang merupakan teks spesialis kira-kira untuk DKI Jakarta itu masih berlaku kan Pak? Ya. Nah di mana ada lembaga teknis daerah yang dimungkinkan untuk dibuat. Cuma ini yang mau kita majukan sebenarnya Pak. Tapi kalau kita pakai yang Undang-Undang 2014 yang sudah diubah ya terakhir 9/2015 di mana turunannya kan PP 18. Ya. Kami mau narik ke Undang-Undang 5/90 Pak, di mana pasal 4 dan 5, kemudian pasal 3 dan 1 dan 38 itu memungkinkan daerah membentuk badan yang untuk mengurusi lembaga konservasi. Ya, Undang-Undang 5/90 Pak. Nah, kalau kita lihat turunan Undang-Undang 5/90 itu adalah peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1995. Nah, jadi ini sebenarnya nanti yang akan kita yang tadinya maunya kita paparkan gitu loh Pak ke sana, tapi karena timeline waktu yang kemarin itu sangat pendek sehingga tidak jadi. Nah mungkin untuk kedepannya seperti yang Pak tadi bilang, kalau memang dimungkinkan untuk ada perubahan kita jadi mandiri lagi karena adanya pertimbangan-pertimbangan ini, nah ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menyoroti tentang Perpu 401 2016 Pak tentang kesibukan dan kerja TNI. Jadi memang ada beberapa di sana yang agak sedikit rancu Pak. Contoh, mungkin bisa jadi di sini kita yang agak telat memberitahu atau pada saat perbahasan atau pembahasan itu yang tidak terbahas. Contoh misalkan kalau kita lihat di pasal 8 ayat 3 huruf K. Jadi di mana di situ pasal 8 ini adalah tentang tugas dari seksi KP3 Pak, di mana huruf K itu melaksanakan pelayanan penanganan satwa liar di luar TNR. Itu masih bunyi Pak, karena setahu kami itu waktu usulan ya Bu, kalau tidak salah itu mau kita coret. Karena ini yang membebani kita ketika kita harus mengambil atau mengurusi satwa-satwa liar yang di luar. Contoh kayak kemarin ke ular. Yang kami ular. Sedangkan anggarannya sudah ada gitu Pak. Kemudian ada lagi di pasal 14 Pak, khususnya tentang FPI. Ini kami sudah mempelajari Pak dari awal pasal 14 sampai pasal 16 di tutupnya itu. Ada 6 atau 7 yang menyebutkan nama kepala, tetapi terakhir ketua Pak. Nah ini jadi rancu. Jadi selama ini kami menyebutnya kepala, tetapi ada sebagian menyebutnya ketua. Nah kalau bisa direvisi itu lebih baik Pak, jadi sehingga tidak ada kerancuan. Lalu ya, tadi juga sudah dibahas mengenai validasi kinerja, di mana kalau kita lihat di pasal 14 ayat 2, STI sebagai unsur pengawas internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh kepala subbagian, kepala seksi ataupun unit pengelola TNR. Ini yang menjadi tadi pembahasan apakah tidak rancu apabila validasinya dilakukan oleh yang tidak dipengaruhi tadi Pak. Tapi takutnya kan ada terjadi konflik of interest di situ. Nah, kemudian mengenai satpol Pak, satpol pelaksana di dalam Perbuk ini itu menjelaskan bahwa maksimal yang boleh dilakukan diadakan di satpol pelaksana untuk tata usaha itu ada 5. Untuk dia info, pelayanan informasi ada 4, KP3 ada 5, pasar ada 5. Namun yang existing, ini kami cuma
3, Kemenko 2, terus kemudian KP3, 3, Pasar 2, Pak. Di mana memang kami rasa perlu ada penambahan, Pak, dengan beban kerja yang kita ini sekarang, kita punya sekarang. Kemudian, satu lagi, Pak, yang terkait adil untuk jabatan. Memang ini yang menjadi kendala, Pak. Seharusnya, apakah faktor resiko tidak bisa dijadikan sebagai ini, Pak? Mungkin kalau ada pembahasan lagi mengenai TKD bisa nanti ya dilempar gitu, Pak, ke SKP-SKP terkait. Apabila tadi kan yang membahas ini bukan BMB, TKD, spektrolah segala itu. Mungkin faktor resiko, Pak, bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Karena seperti kita lihat, kayak pemadam kebakaran kan dia khusus gitu. Makanya dia cuma dia sama Satpol yang boleh jadi ahli gitu. Apakah kami juga bisa diperhatikan? Karena objeknya kami yang tadi kita sebut. Mungkin itu dulu. Coba Ibu sekarang, terima kasih. Ya, Mas Agus dulu. Terima kasih, Pak. Mas Agusnya, jadi sebenarnya bagian dari evaluasi kita, Pak. Tadi yang terakhir memang penyebutan kepala SPI dan ketua SPI. Ini ada satu ikan kepala SPI harus selesai. Nah itu untuk pasal 8 huruf K, kalau memang ini secara tugas fungsi tidak sinkron ya nanti kita sesuaikan lagi gitu. Kita mau lihat kita sesuaikan, artinya ini masukan ini kan bahan evaluasi ke depan. Jadi ini evaluasi ini kan tadinya hanya 12 SKPD di Bu Dina. Jadi konsep kita 12 SKPD sebagai random aja acak. Kita di sebutannya juga di tahap 1 sudah kita evaluasi. Kebetulan di sana kan ada unit pengadaan tanah sama unit pengembangan tanah perkotaan. Nah, kebetulan ini tahap kedua gitu. Jadi hasil evaluasi tahap pertama 12 SKPD dan harapan sekda ini semua SKPD harus dievaluasi. Nah, ini salah satunya tahap kedua di TNR. Nanti dalam rangka ini untuk mempersiapkan visi misi gubernur baru dan RPJMD baru. Harapannya itu, dan ini masukan bagi kami. Masukan bagi kami nanti dalam hal evaluasi. Kalau memang pergubnya perlu dirubah, ya kita rubah. Gitu, untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas fungsi. Harapannya itu. Kemudian tadi terkait undang-undang 23 ya. Undang-undang 23 memang undang-undang 23 itu secara urusan ini adalah urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Nah, apakah di undang-undang 5 itu dengan adanya undang-undang pemerintah daerah secara kelembagaan dimungkinkan konservasi ya, Pak? Konservasi sumber daya. Konservasi sumber daya ekosistem ya. Nah, jadi di situ memang disebutkan ini sebenarnya sama Pak Mas Kana udah lama ini mengkaji kelembagaan, Pak. Saya sama Pak Mas Kana dan pembentukan kantor ada, Pak ya. Ini udah berapa kali kita evaluasi desain organisasi di TMR itu seperti apa sih? Gitu. Ini kan dinamikanya kan ada undang-undang 23 nih, Pak. Kita ini di pemerintah daerah, di satu sisi ada undang-undang sektoral. Undang-undang sektoral itu ya undang-undang 5 itu dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, dengan adanya undang-undang 23 itu kan pembagian kewenangan sudah dibagi habis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, ke depan ini Taman Marga Satwa Ragunan ini konsep pengelolaannya seperti apa sih? Jadi nanti setiap kementerian lembaga itu mengeluarkan pedoman pembentukan UPT dan kriteria UPT, atau bahkan pembentukan desain organisasi Taman Marga Satwa itu seperti apa? Gitu. Ini lagi dirumuskan juga karena terbitnya Undang-Undang 23 tadi. Jadi pedoman pembentukan cabang dinas dan pembentukan UPT dinas itu diserahkan masing-masing kementerian. Nah, nanti modelnya seperti apa, apakah ini bentuknya badan atau bentuknya UPT, nah, kita serahkan.
diserahkan ke kementerian masing-masing. Seperti itu. Kalau ini lepas bukan sebagai UPT, ya nanti desainnya seperti apa gitu, Pak. Karena UPT-UPT yang ada di pemerintah daerah itu ada beberapa yang dikecualikan, pengecualian secara organisasi UPT yang konvensional. Ini kan masih strukturnya dia pengelolaan taman marga satwa ragunan, UPT-nya adalah konsep pengelolaan BLUD, tapi desain organisasinya ya masih konvensional gitu, Bu. Jadi kita masih tunduk terhadap pengaturan UPT pada umumnya. Berbeda dengan organisasi di rumah sakit. Itu kan khusus. Dia statusnya kedudukan UPT, tapi dia bentuknya untuk pengelolaan rumah sakit. Kemudian satuan pendidikan, SD, SMP, SMA, SMK. Nah itu karakternya dia status kedudukan UPT, tapi dia dibedakan dengan UPT pada umumnya. Nah ini khusus Taman Marga Satwa Ragunan seperti apa? Kan itu ada pedoman dari Kementerian Kehutanan. Jadi desain pengelolaannya harusnya nggak sama dengan UPT pada umumnya gitu. Dia harus konsep BLUD, atau bahkan yang belum BLUD konvensionalnya seperti apa desainnya. Seperti itu, ini kita masih tunggu, karena masing-masing kementerian itu wajib menyusun pedoman pembentukan PT. Dan bahkan desain-desain organisasinya seperti apa, untuk ini berlaku untuk nasional. Gitu. Kalaupun dibobot nanti, misalnya TMR, kalau pemerintah pusat mau dibobot ada tipologi lagi gitu. Misalnya, Taman Marga Satwa di daerah A dengan daerah B bisa berbeda gitu dengan bobot beban kerjanya. Harapannya seperti itu. Gitu. Ada teman lagi, Pak? Pak Saiful. Ya. Ya, yang saya rasa sudah jelas yang disampaikan oleh Mas Agus tadi. Tapi ada beberapa tambahan mengenai kelembagaan sudah kita. Seperti itu, pokoknya kita akan sama-sama mengikuti, ya, mengikuti seperti apa model kedepannya yang pas untuk Taman Marga Satwa. Bukan hanya Ragunan saja, jadi seluruh Indonesia kalau perlu kita lihat seperti apa. Mengenai yang tadi dipertanyakan, satel ya, satel kan sudah ada slotnya 5, tapi sekarang 3. Ya udah, tambah aja. Ya kan, karena sisi petanya seperti apa? Nah, satel, satel sekarang mereka kan di dalam SOTK-nya kan 15, udah ada maksimal gitu loh, maksimal. Tapi mereka baru bentuk 3, ada yang 3, ada yang 2. Tapi berdasarkan beban kerja yang ini, disesuaikan petanya, disesuaikan petanya. Nah, iya, silakan. Masing-masing PT bisa membentuk satuan pelayanan ya, maksimal berapa gitu. Nah, kemarin kan penetapan satuan pelayanan oleh kepala dinas, Bu. Gitu. Yang penting tetapkan dulu dalam keputusan kepala dinas kira-kira satu apa aja. Kemudian tugas di lapas karena bagaimanapun nanti kan harus diberikan dokumen aja ke KPK gitu. Ada silatanya penambahannya itu. Kalian nanti dokumen kalau mau menanya ya kalau bisa kita nggak bisa kita udah mau target. Masalahnya bagaimanapun ini kan saya menyiapkan peta jabatan dan juga harus disesuaikan dengan hasil ajak aplika dan ejaknya, Bu. Terus bagaimanapun kalau misalnya mau dikondisikan tahun ini juga, Bu, karena kan kami ini informasi juga ini kan terkait masalah dokumen ajak aplika maupun ejak sesuai dengan instruksi gubernur nomor 3/2017 bahwasanya memang masing-masing SKPD harus menyusun aja apabila menyusun evaluasi jabatan terkait dengan hal ini. PT STM sendiri memang sudah melakukan, sudah menyusun dan sudah kita verifikasi dan sudah diperbaiki. Mungkin nanti dalam rapat perbaikan nih, nah, dalam rapat perbaikan ini sekalian ini apa? Apa itu target istilahnya closingnya kapan dari OMB? Kalau tahun ini, Bu, harusnya kita melakukan validasi sebelum validasi.
Sebenarnya bisa nggak kalau nanya ini sakul ini kan sebenarnya kalau mau tuntutan dari 3 jadi 5 harus di pas pun juga untuk kepala dinas juga. Iya, nggak artinya kan cuma kita mengusulkan tentunya analisa, kan? Nanti kan tinggal kepala dinas setuju atau tidak. Tetap kita upayakan Pak. Iya. Kan gambarnya Pak Sekul, yang di sakul itu kan urean tugasnya ada tapi jangan 5 juga kalau kebutuhannya. Ya, kalau sekarang 3 ya nanti jadi 4, jangan dipaksakan 5 gitu. Yang mengenai faktor resiko tadi di dalam
formulir apa analisis jabatan segala ya, kan ada faktor risiko, perhitungan faktor risiko segala itu. Sampai dengan saat ini perhitungan risiko untuk ini ya baru sebatas itu. Kalau yang kemarin itu apa yang risiko yang pulau, yang tugas di pulau, yang tugas di damkar ataupun yang lain kan ada tunjangan risiko dulu ya. Nah sekarang kan udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi, cuman tidak diperhatiannya dalam grid. Grid makanya kemarin salah satunya kenapa TNL grid dan mau coba kita ini lagi, yaitu antara yang salah satunya risiko di kalipas kita. Ya, maksudnya cuma kalau saya pengennya kepala ini aja gerungin. Ya, nanti bahan evaluasi lah, seperti apa risiko, seperti apa yang perlu kita pertimbangkan nanti menjadi bagian dari apakah ada khususan di luar yang masuk dalam formulir analisa jabatan itu, karena di dalam formulir analisa jabatan itu termasuk perhitungan risiko ya. Ya, salam. Oh, mungkin tadi masih disebutkan SPI Pak, karena di 2014 kebetulan bagi Mas Tana ke SPI Mota gitu Pak. Nah, waktu itu kan ini seperti tadi disampaikan Pak Remon kan belum banyak berubah ya sekarang. Namun dalam pelaksanaan tugas, walaupun SOTK-nya hampir sama, tapi berbeda pelaksanaannya, kelihatannya pelaksanaan di lapangan juga berbeda Pak. Jadi menurut yang dipahami, karena di sini kalau menurut yang kami pahami waktu dengan Pak Haji Mas Tanah itu terbentuknya SPI ini kan karena menerapkan PPK BNB itu ayat 1 Pak. Nah, waktu itu yang kami kalau begini harusnya akuntansi gitu ya, karena PPK keuangan, tapi Pak Haji Mas Tanah kita nggak usah masuk keuangan yang lain aja kan seperti itu. Kemudian di nomor 3 memang ini yang menjadi rancu Pak waktu itu, melakukan tugas pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kurung manusia, keuangan, perlengkapan, standar dan prosedur pelayanan. Nah, menurut kami ini terlalu luas jadinya, karena agak kontradiktif dengan nomor 1 karena menerapkan PPK 2000. Nah, kami ingin dapat penjelasan Pak sebenarnya mekanisme atau prosedur atau pengawasan itu sampai sejauh mana yang dilakukan. Kalau menurut kami semula karena PPK BLUD mungkin karena kita memakai dana RBI itu mungkin itu yang lebih diawasi dengan adanya SPI, tapi karena tidak ada SDM akuntansi atau keuangan sehingga melebar ke seluruh manusia, keuangan, perlengkapan, standar dan prosedur pelayanan. Mungkin kami minta diperjelas Pak supaya nanti ke depannya bisa berjalan sinergi, karena tadi disampaikan juga dia tidak boleh dipengaruhi oleh seksi gitu Pak. Ya dan subak. Ya, saya bisa kan? Mudinya juga sebenarnya sejawab itu. Nah, beliau yang berbina. Maru saya. Iya, ini yang sejawab makanya. PPKBRUD itu kan pola pengelolaan keuangan, ya, pola eksekusi daripada pendapatan. Ya. Kenapa kita butuhkan SPI? Karena semua operasional daripada organisasi pasti berhubungan dengan anggaran. Komprehensif jadinya. Makanya dibutuhkan pengawas internal. Pengawas internal ini menjalankan tugas layaknya seorang inspektur, inspektorat nih. Dia memberikan pengawasan terhadap pengelolaan daripada organisasi perangkat daerah yang menerapkan PPKBRUD. PPKBRUD karena diartikan itu uang. Ya. Tapi lebih pada satu sistem. Ya. Jadi kenapa dibutuhkan SPI? Tidak itu artinya luas kok, ini dia harus menjalankan, jadi sepanjangnya tangannya para unit gitu loh untuk melakukan penerapan terhadap prosedur-prosedur ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan dalam rangka pengelolaan organisasi apa aja, ada keuangan, ada SDM, ada aset, ada lain-lainnya yang itu loh ya, sepakat. Karena Bu Dina yang memang yang berkontrol. Enggak, saya jadi malu nih kalau pertanyaannya kayak gini. Soalnya seperti tidak menerapkan itu di sini. Bu, kalau yang sedikit. Ya. Baik, memang ini baru ya, di SP ini kan 2015 kalau nggak salah. Dan memang kita masih belajar, Pak, semuanya kita masih belajar. Makanya memang ada yang belum kita buat, Bu, tapi sudah di-cross-check, yaitu mengenai petunjuk teknis, Bu, tentang tugas-tugas, Bu, di mana itu harus ditetapkan oleh peraturan kepala ini, itu yang kita memang sedang respon konsep. Dan
kita mohon bantuan juga dari DPRD maupun dari teman-teman BUD yang lain gitu menetapkan itu. Nah, terus kemudian terkaitnya dengan Pak Dr. Edward Lila, memang secara global itu beban kerja kita memang agak berat karena memang ada 4 seksi dan satu sekelompok jabatan fungsional yang kita awasi, sedangkan kami hanya punya kekuatan 3 dan satu sekretariat, padahal di dalam Pergub ini itu diperbolehkan 3 gitu. Karena kalau kami browsing atau kami pelajari dari SPI-SPI yang ada di BUMN maupun ada di BHMN Universitas, itu mereka per divisi aja jumlahnya bisa 10 orang, 12 orang. Nah itu, apakah nanti kami boleh melakukan seperti yang Pak Yusuf bilang kalau si jabatan tadi sesuai kebutuhan? Karena yang selama ini terjadi, oke dipas-pasin aja orang yang datang tadi. Itu yang kita nggak mau Pak sebenarnya, disesuai dengan beban kami. Nah, jadi itu sebenarnya gini, kita tambahkan. Sebenarnya namanya jabatan fungsional itu adalah satu rumpun organisasi. Di situ dia harusnya sebagai pengawas dia mempunyai kualifikasi atau standar khusus, dia bisa melakukan satu pengawasan. Objeknya apa saja? Objeknya berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan pengelolaan barang, peralatan, berkaitan dengan SDM gitu. Sebenarnya jumlahnya saya nggak tahu apakah harus 10 atau apa. Tapi artinya manakala kita menerbitkan satu penugasan atau dia melakukan satu penugasan, itu sudah dalam core-nya masing-masing. Siapa yang harus menangani SDM, siapa yang harus menangani keuangan, siapa yang harus menangani berkaitan dengan pengelolaan barang-barang milik daerah. Itu yang 3 lah istilahnya. Tapi karena di Taman Marga Satwa Ragunan ini SDM-nya sangat-sangat terbatas, kan kayak kepala ini kayak mencanggul Pak. Kalau ini saya masukkan di sini, dimakan nggak? Ya, sama ini. Kalau ini saya tempatkan di sini, dunjing apa? Ini nggak. Nah, daripada lebih memperkuat satu lini, lebih baik satu saya memperkuat lini-lini yang ada di dalam. Bukan berarti lepas-lepasin orang yang tidak, tapi artinya inilah beban yang dalam pemikiran saya saat ini sebagai kepala unit. Bagaimana saya dengan SDM yang ada harus menempatkan orang-orang dalam pos-pos yang memang dituntut load-nya adalah tinggi, ya kan? Dengan adanya yang sekarang, saya berharap ini bukan menjadi satu kendala, walaupun itu akan jadi perbaikan, ya. Tapi artinya inilah yang harus kita hadapi. Perubahan pasti akan ada terus nih. Ya. Kita belajar dari perubahan yang ada. Saya berharap dengan forum ini banyak masukan yang didapat dari SKPD tidak ideal karena kebijakan gubernur pada saat gubernur satu dengan saat ini itu minus growth kita yang pensiun puluhan bahkan ratusan orang di satu SKPD tapi tidak ada pertambahan. Kalaupun ada pertambahan ada di tertentu guru kesehatan ataupun sedikit sekali yang tenaga teknis ataupun yang ini. Persoalan ini yang terjadi sehingga bagaimana kita memanfaatkan untuk mengoptimalkan SDM yang ada. Kita memang oke, bisa melalui PJLP. Tapi PJLP juga dalam tanda petik kita lagi harus kita kendalikan. Jumlah PJLP sekarang ini sudah jauh melebihi jumlah PNS. Yang notabene jumlah PNS untuk membayar PKD kita itu sudah pada tahap maksimal 30% dari belanja pegawai. Sudah sesuai dengan ini, sudah maksimal daripada yang ditentukan atau yang diperbolehkan oleh Kemendagri. Padahal kalau Kemendagri tahu ini bahwa kita PJLP itu belanja pegawai juga sebenarnya cuma masuk dalam barang dan jasa. Kalau dihitung dengan itu kita bisa sampai 40%. Yang otomatis Kemendagri tidak akan merekomendasikan PKD kita tertinggi karena tidak sesuai dengan koridor pembagian proporsional anggaran jadinya seperti itu. Makanya oleh sebab itu perlu kita lanjutkan, perlu kita optimalisasi. Makanya sekarang ada gerakan inovasi dan sebagainya itu dalam rangka supaya pekerjaan-pekerjaan yang bisa diotomatisasi, yang bisa melalui proses IT, lakukan proses IT, lakukan proses otomatisasi.
stigmatisasi itu, sehingga tidak banyak dibatalkan orang itu. Ya benar, karena mimpinya gubernur pada waktu Pak Basuki Cahayapurnama dulu itu, dia ingin seperti negara-negara lain. Jadi pekerjaan yang dihandle oleh pegawai itu sudah tidak banyak, karena sudah ter by system semua. Contoh Singapura nggak ada polisi di jalan-jalan itu, sudah melalui CCTV, semua CCTV yang bekerja. Makanya sekarang proses CCTV kita juga lagi proses, tapi seperti apa tahapan perkembangan supaya seperti Singapura, kan proses. Di dalam proses itu memang banyak kendala, banyak hambatan dan sebagainya. Ya, salah satu hambatannya itu ya proses pengalian itu ada yang berat, ada yang ini, namanya ubah budaya yang tadinya kerja rame-rame gotong royong ini semua banyak orang gitu enak gitu sambil, tapi ini kerjakan oleh satu orang dari A sampai Z, dikerjakan oleh satu orang sampai Z. Nah ini memang akan terjadi perubahan itu. Oleh sebab itu pegawai yang didorong inovasi, makanya sekarang kan ada PP tentang inovasi di daerah gitu, diatur sehingga masing-masing SKPD dilakukan apa didorong untuk melakukan inovasi. Ada penilaiannya, ada konteks ajangnya. Inovasi pelayanan publik setiap tahun dilakukan oleh Menpan, Kemendagri melakukan itu. Karena itu mendorong itu semua. Nah ini yang perlu kita sadari, sehingga kalau kita mengharapkan pegawai sekarang ideal ataupun paling tinggi keteran, sama kita melindungkan kotak lingkungan juga gitu. Karena posisinya memang semua kurang. Nah, bagaimana kita mengatur sekalian guru bina tadi? Ya, tinggal bagaimana kita mengatur di dalam sistemnya, mengatur sehingga yang prioritas itulah yang menjadi titik perhatian ataupun fokus bagi kita. Mungkin itu saja itu. Ada lagi? Bapak, ayo. Sebentar dulu nih. Ya, jadi menikah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi ini ya, catatan kita polisi nanti kan tergantung lagi daripada usulan sini ya. Ya, usulan ini silakan aja diproses secepatnya sehingga kami akan menindaklanjuti secepatnya. Tapi mungkin ada salah satu lagi tambahan dari saya, memang satu masing-masing itu kurang, tapi pada saat-saat tertentu, pada judul-judul tertentu pelaksanaan tugas, yaitu tim, nah, tim melaksanakan tugas apa yang lagi menjadi prioritas tersebut. Jadi bisa mencapai dari mana-mana. Misalnya tadinya SPI hanya 3 orang. Jadi pada saat-saat tertentu, pada waktu penilaian ataupun pada waktu dibutuhkan, ya bentuk tim khusus gitu. Yang diambil capit dari masing-masing ini untuk sementara seksi itu. Kalau pada waktu saat melaksanakan tugas yang prioritas, kalau ada yang prioritas, itu mungkin internal. Ya, bentar, Pak. Dokter Husin. Ya, mungkin ini saya nambah aja, tapi cuma masalah teknis aja. Ya. Tapi bukan pas teman, pertanyaan saya mungkin ke Alius mungkin ya, karena TMR ini sama seperti tadi dia jadi katakan kerjaan sangat spesifik, maka kita waktu itu juga sudah mengusulkan untuk inputan untuk kinerja itu sudah kita mengusulkan pekerjaan yang spesifik namanya perawat satwa. Waktu itu kita sudah mengusulkan beberapa kali pada saat tapi saat ini belum muncul. Jadi untuk saat ini kita misalnya perawat itu kita berusaha untuk mendekatkan ke pekerjaan, tapi ternyata nggak dekat juga gitu jenis yang kita input itu. Apakah itu nanti bermasalah apa enggak? Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Apakah kami boleh mengusulkan lagi jenis inputan itu? Aktivitas terhadap itu. Kemudian yang
dalam satu perawat satwa, satu pekerjaan perawat satwa ini itu masih ada tiga lingkup. Artinya ada yang petugas, ada yang admin, ada yang teknis. Nah, apakah boleh lompat pekerjaan? Artinya petugas itu, karena itu namanya perawat satwa, kan satu kesatuan pekerjaan satu paket. Karena di situ ada teknis, ada admin, ada petugas. Apakah si petugas itu tidak bermasalah? Apakah itu diperbolehkan si si petugas yang mengerjakan pekerjaan admin ataupun admin mengerjakan pekerjaan teknis ataupun malah petugas mengerjakan pekerjaan teknis? Apakah itu tidak mengapa? Apakah itu diperbolehkan? Walaupun sebenarnya di bagian kami kepegawaian pun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memerintahkan orang-orang untuk ditempatkan di perawat satwa, akan tetapi karena pekerjaan kita yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh institusi, kita harus mempertimbangkan hal-hal yang agak rumit, timbulnya seperti itu karena rumpun tadi berdasarkan pendidikan. Ya, ayo selanjutnya. Terima kasih Mas Sampian. Memang terkait dengan masalah aktivitas itu sebenarnya yang memulai aktivitas oleh BKD. Sampai pas itu saya juga kemarin belum lama melakukan verifikasi validasi terkait masalah industri media secara keseluruhan, dan nanti oleh BKD sendiri selaku koordinator akan ditetapkan dengan paket, jadi ada sebuah lampiran. Nah, kemungkinan ini kayak begini belum jadi kali kemungkinan. Kira-kira disebut kinerja apa saja yang memang secara spesifikasi yang dimiliki oleh dimiliki kewenangan dari Dina TNR itu belum diakomodir. Kira-kira kemungkinan Bu Dina lebih tahu lah nanti kalau dikati bagaimana caranya. Karena sampai saat ini memang ini masih proses berjalan beberapa SKPD sebagai proses verbal waktu. Kan tadi kalau ini kira-kira boleh nggak ditambahkan lagi, karena kan secara spesifikasi yang tahu kan dari BNK ini maksudnya diundang kan pada saat pembahasan pernah diusulkan tapi belum diakomodir juga. Kali coba tanya Mas coba akhir tahun karena kemarin saya mau verifikasi ya maksudnya yang penting-penting aja masalah waktunya itu lah. Masalah kalau nomenklatur untuk penambahan jenis aktivitas saya nggak tahu ini Bu, cuman ada satu dinas kominfo dia punya khusus sendiri Pak, maksud dijadikan satu istilahnya. Nah itu sih nanti tolong begini aja udah masuk lah untuk aktivitas untuk TPR sendiri di lampiran kayak itu yang ditetapkan oleh BKD. Nah, nanti koordinasi dengan Pak Kairudi Ibu ya Bu Sri ya itu kali Mas ya kira-kira ya. Terus yang kedua masalah kinerja yang lainnya nih menyangkut masalah boleh tidak seorang administrasi atau seorang petugas yang menangani tugas sehari-hariannya dalam rangka koridor yang lebih tinggi ya misalnya teknis apa gitu. Nah ini sebenarnya ini harus muara-muara untuk yang tugas itu kan sebenarnya ada di Anjal. Jadi setiap namanya isi-isinya kewenangan sampai sejauh mana masing-masing jabatan pelaksana itu ada di formulir Anjar. Nah itu dulu dalam arti untuk pengisian urean tugas dari masing-masing jabatan itu harus dilihat di sisi yang ada di tertib 1 maupun di tertib 2-3 bagi perubahan daripada tertib 1 itu terjelas gambaran secara kisi-kisi sampai sejauh mana sih menangan masing-masing jabatan pelaksana. Kalau waktu tahun 2013 belum ada perubahan. Nah untuk menyebabkan penyusunan aja Pak Bika itu ya lihat sejauh mana, jangan di breakdown itu yang di lampiran untuk satu maksudnya ya. Enggak, kita lihat sejauh mana sih peranan misalnya petugas, tenis ahli kan, misalnya seorang pengelola kan gitu kan. Nah dalam artian itu bisa diakomodir dalam rangka penyusunan formulir analisa jabatan kan. Untuk praktek atau pelaksanaan sehari-harinya itu seandainya gitu, dalam artian dia urian tugasnya itu lebih banyak ke arah tugas sesuai dengan jabatan yang ada di Anjar, itu tidak diperbolehkan. Tapi juga harus ada, dalam artian itu adalah tugas tambahan. Kalau seandainya dalam tugasnya memang tidak menangani secara adik pabrikannya, itu tidak diperbolehkan benar, cuma ada tugas tambahan. Tugas tambahan itu yang nanti dimasukkan di formulir Anjar.
kira-kira apa sih? Nah, tugas tambahan juga dalam rangka untuk mengisi input kinerja ya harus dilihat. Pembandingannya bisa 60, 40, 70, 30. Jangan semuanya 70 adalah tugas tambahan, 30 tugas yang ada di ajar. Itu akan disalahi. Nah, itu kira-kira yang salah satunya harus bisa ya harus diisi. Karena memang seperti misalnya gambaran Caraka kan, Caraka tugas sehari-hari kan harus mengantar surat. Memang bagaimanapun untuk bisa input kinerja untuk mengkomben itu ya sinipun harus tahu lah, harus tahu cara memaknai daripada adabnya masing-masing jabatan pelaksana itu. Tadi kira-kira itu ya, jadi pembandingannya ya 60-40, 70-30 bisa saja. Karena yang namanya ini Bu Dina, emang ini kan sebenarnya pola Pemprov DKI Jakarta dalam rangka reformasi birokrasi kan sudah tidak ada lagi rekrutmen daripada jabatan pendidikan, pendidikan SD, SMP, SMA juga sudah tidak ada lagi Bu Dina. Ini kan sekarang kondisi Pemprov DKI masih banyak nih pegawai-pegawai yang tingkatan SD, SMA, apalagi kemarin pangkat 2 kan, SD, SMP, SMA gitu. Nah, ini bagaimana nih untuk memformalisikan itu? Nah, salah satunya berdasarkan dari hasil penyusunan grup 1 ya, pola perkatiga Bu. Di situ ya, salah satunya untuk mengakomodir kompetensi-kompetensi yang tingkatannya SD, SMP untuk secara umum ini kita pakai namanya Caraka maupun Penia, karena selaku lakunya yang mencaraka pengantar surat, cuman bagaimanapun cara untuk menjabat dari dalam rangka itu yang diajarkan harus melihat sampai jauh mana sih yang pelat tugas yang ada di ajaknya itu. Tapi kira-kira itu tadi apa yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, ada teman-teman ya, yang ini ya. Terima kasih. Ini sesuai penajaman dari Pak Bukun tadi, jadi ini Pak. Jadi di pelawat itu kan ada berbagai disiplin, ada SD, SMP, SMA, sama diploma. Nah kebetulan yang terakomodir dengan rumpun yang sekarang kan beda itu. Padahal tugas mereka itu sama, tupoksinya BA sampainya sama. Maksudnya nanti makanya hari ini kebentuk dengan ijazah. Jadi apakah nanti kayak seperti Pupin yang bilang pakai rumpun catur, oh ini nggak masuk ke sini, udah pindahin ke sini. Padahal ini udah apa namanya udah bagus banget. Selainnya udah perawatannya bagus segala macam. Apakah harus memindahin pancakir lagi gitu kan? Padahal ini udah safety secara kualitas pekerjaan. Cuman itu terbentur kepada ijazah itu. Makanya ini pada terusin dibilang ada yang administrasi. Padahal dia pekerjaannya teknis semua. Nah itu bukan salahnya. Makanya kembali ke unik kata, apalagi celahnya unik gitu. Karena itu ada hal-hal yang tidak ditemukan di nasi lain. Karena di Ragunan ini yang dilakukan oleh seluruh Pemda dilakukan di Ragunan. Di Ragunan ada yang BPE kita ngerjain, ada yang dinas setahir kita ngerjain. Semua aspek yang ada di DKI kita yang ngerjain di sini Pak. Jadi di sini multi talenta, multi dimensi yang ada di sini cuman karena keterbatasan pendidikan tidak bisa masuk ke sana. Ini Pak, satu lagi Pak, ya. Mengenai ini Pak, struktur organisasi. Sebenarnya kita harus pertama harus memastikan dulu bahwa kita kalau Ragunan ini tetap di konservasi atau lembaga konservasi, kita harus mengacu kepada bahwa di situ pernah saya baca tahun 2000 ada petunjuk pelaksanaan kebun binatang. Di situ ada termasuk di situ ada struktur organisasi dan sebagainya. Nah, ketika dikomplain dengan aturan Pemda, itu ada beberapa struktur yang tidak sesuai. Maksudnya nanti kalau kita mau membentuk struktur, berarti kita harus melibatkan orang-orang punya tentunya. Karena kita punya di nasional aja punya PKBSI. Di PKBSI punya aturan bahwa ujuklak untuk suatu kebun binatang itu ada dari A, dari mulai perkandangan, sistem penguncian dan sebagainya ada di situ Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Saya mau menambahkan jawaban saya masukkan dari Bapak bahwa yang memang untuk masalah tadi tugas-tugas sehari-hari yang dilakukan oleh jabatan pelaksana ya, saya ingin Pak, sebab penajamannya ini kan spesifikasi banget Ibu ya, khusus banget ya, penajamannya di urian tugas yang anjab aja Pak, urian tugas yang ada di formulir anjab untuk masing-masing jabatnya namanya sehari-hari, misalnya dia selaku administrasi tapi juga sehari-hari sebagai perawat ya Pak ya.
dia ada tugas tambahan selain dia. Jadi dia tugas tambahan administrasi ada, tugasnya administrasi ada. Tidak ada mas. Karena dia memang nanti jadi masukan kami juga ini. Karena bagaimanapun yang namanya buat jabatan harus harus jelas urusan tugasnya. Sama ini Pak, saya waktu nggak salah tahun 2000 berapa bahwa di PKL itu udah ada rumpun perawat satwa baiknya, pemulihan satwa. Tetapi waktu itu karena di BKD-nya belum mengakomodir, terpaksa existing aja menyantolkan itu. Padahal sebenarnya udah ada ajab, dan itu udah masuk di BKL waktu itu. Iya, pertanyaan. Udah masuk di BKL, cuman waktu itu di BKD belum bisa mengakomodir. Nggak tahu alasannya seperti apa waktu itu. Udah ada sebenarnya Pak, ajab itu. Apakah itu sudah berjalan 2 tahun, Bu?
KD melakukan magang tentang transaksi non tunai, kami menjadi salah satu langsung mereka belajar tentang etiketing transaksi non tunai. Itu kan inovasi yang luar biasa tuh ya, dan sisi replikasi nanti bisa di jawabkan. Bisa menjadi salah satu yang ini. Cuman belum umurnya belum cukup. Iya. Karena di aturan perundang sendiri untuk lebih giat lagi atau di tempat kelas untuk membuat inovasinya. Nah, terkait dengan PP Ragunan itu progresnya sejauh mana nanti bisa berkomunikasi dengan kami. Nah, terkait dengan penyusunan sarana prasarana sejalan juga dengan SOP, nanti kita sudah menyusun surat di tingkat tinggi terkait dengan penyusunan standar pelayanan SP. Kami untuk inovasi selain etiketing, kami sedang merencanakan inovasi untuk pengolahan sampah bekerja sama dengan apa khusus sih? Aku ada loh. Ini sedang penjajakan, kami sedang penjajakan, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau nanti mau diusulkan, mau diusulkan juga, Pak. Ya nggak apa-apa sekarang. Nggak apa-apa. Jadi sarana untuk inovasi itu artinya ibu nanti dari sisi sarana-prasarana, potensi di situ nanti kan diukur bu. Sana 10 tahun nggak apa-apa. Yang jelas kan itu sudah nggak apa-apa. Deteksi dini. Ya. Kita bisa dampingi sehingga jadi bagus. Oke, cukup. Mungkin itu aja bu. Ya. Oke, makasih Mas Amir ataupun Mas Dietna ada? Ya, ini tentang WBK ya kemarin. Ya. Ya. Itu sudah sejauh mana? Kalau saya lihat dari penilaian belum ada perubahan ya dari Ragunan. Mungkin saya menginformasikan bahwa kemarin sudah rapat dengan tim penilaian internal. Itu cut off-nya penginputan 30 September. Ya, jadi tolong di Ragunan juga menginput. Nanti awal Oktober kita akan verifikasi dan kalau emang nilai yang mencukupi kita akan survei. Survei proxy sama TLHP. Ya, sebenarnya untuk WBK itu kan pertama adalah komitmen ya. Komitmen dari pimpinannya kalau enggak salah. Apa sih namanya? Integritas. Terus pembentukan standar pembentukan timnya. Itu sudah, cuma dapat informasi adalah bahwa itu harus di-upload kan. Harus terdokumen lah gitu. Nah, kalau mau terdokumen artinya saya menentukan si A duduk di sini menjabat apa melakukan sebagai koordinator di fisik atau penilaian ini apa alasannya itu yang belum kita laksanakan. Tapi kalau untuk produknya kita sudah jadikan. Nah, apakah itu harus? Kan di dalam RK kan ada pilihan kejelasan emang ada prosedur sesuai dengan prosedurnya kan kayaknya A. Kalau saya tidak punya prosedur, ke B, ke C gitu kan. Jadi tergantung dari kerja yang ada aja. Tapi kan pengaruh terhadap A, B, pas, itu pasti, pasti pengaruhnya. Cuma kalau bisa A, apa dikirin B? Iya, benar. Jadi kalau pikirnya sesuai dengan keadaannya, Bu. Kalau emang nilainya harus B, ya kayaknya. Tapi bisa nggak, kalau timbulannya produknya dulu nih, tidak melalui prosedur. Berarti kan B. Tapi bisa nggak? Diulang, bisa nggak? Mungkin nanti kalau saya totalnya belum cukup, ini bisa mulai lagi. Jadi kita aja tidak pingin lagi. Ya, rapuh, biar masuk uang. Kalau buat mungkin apa? Ya, kita akan berapain, Mas Amir. Ini bukan sekat, tapi maaf, ini bukan menyombongkan diri yang bukan ya. Tapi kalau waktu itu adalah itunya contohnya Livi, apa yang kebun raya, jauh kita, Bos, dibalik kebun raya. Ya, satu ORD kan. Kan baru kesana, Pak. Tapi nggak apa-apa, nanti itu akan kita mulai. Sebenarnya proses untuk pembentukan apa outputnya apa produknya sudah gitu. Cuma karena tadi ada pengaruh nilai A dan B, ya saya pikir kalau kita bisa dapat A, kenapa harus di sini? Oke, Sambil silakan. Cukup. Tanggung jawab yang ngomong tadi ya harus mendampingi. Itu. Oke. Jadi kalau sudah cukup sudah kurang seprapat kita soal cuma terima kasih. Ya baik bapak, ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, terima kasih untuk dari tim BRP Pak Seiko berkaitan dengan evaluasi kelembagaan, maka jadi lebar banyak yang harus kita ragukan lagi supaya kelembagaan kita menjadi kami mohon untuk tetap berdiri.
pecel di pecel di sini sama pecel di sana dengan kombinasi ini pun. Jadi yang bisa kami respon hari itu kami. Tapi kalau memerlukan waktu, ya kami akan sampaikan. Oh iya dong Pak. Kalau bukan nanti kita. Nggak maksud saya untuk orangnya ada asper lapungnya. Lainnya kemana? Gue tuh maafin ya. Gue yang ini fotoin. Inovasi bu, kan ada momen tertentu yang pengunjung atau konsumen itu lebih banyak lotnya. Ada nggak trik-trik untuk mengatasi yang lot banyak di sini? Kami ada layanan. Ini, jadi gini Pak, ini kan pintu banyak Pak, loket kita banyak. Kita inovasinya adalah pengembangannya, di samping loket permanen kita ada loket satu. Mati Pak.